Kabar baik bagi timnas Indonesia datang dari pemain keturunan Jack Brown. Sosok Jack Brown pernah ikut dipanggil dalam TC di timnas Indonesia U19 racikan Sintayong pada pemusatan latihan di Kroasia pada 2020 lalu. Seusai itu, Jack Brown akhirnya mengawali karirnya berkiprah di Liga 1 Indonesia dan meninggalkan akademi Manchester United. Namanya sempat menghiasi daftar skuad Persita Tangerang di Liga 1 2021-2022. Namun sayangnya, pemain berdarah Inggris Indonesia itu hanya mencatat 6 laga pada Liga 1 bersama Persita Tangerang. Mencuat kabar kala itu bahwa Jack Brown mengalami cedera parah dan membutuhkan perawatan khusus. Kabar itu diketahui melalui postingan Instagram @persita.official. Pemain berusia 21 tahun itu nampak hadir dalam sesi latihan di lapangan terbuka. Pilar timnas Indonesia tersebut berlari mengejar bola Kapten Persita Muhammad Toha. Jack Brown juga berlatih di bawah pengawasan langsung pelatih Persita, Luis Edmundo Duran. Bergabungnya Jack Brown dalam sesi latihan menandakan kondisinya telah membaik. Kemungkinan comeback Jack Brown ditambah dari keterangan bio Instagram pribadinya. Jack Brown memberi sinyal tidak hanya comeback ke Persita, melainkan bersama PSSI yang diartikan sebagai Timnas Indonesia. Tentunya hal ini menjadi keuntungan Timnas Indonesia. Terlebih kategori usia Jack Brown masih cocok berseragam level Timnas U23 Indonesia. Bertepatan dengan itu, memang Timnas Indonesia U23 sedang dilanda jadwal padat. PSSI akan mengirim Timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF U23 di Thailand dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo. Pelatih yang akan menangani adalah Sintayong. Sedangkan untuk Asian Games 2023 di Cina, PSSI akan mengirim Indra Syafri. Namun, pelatih yang mengalungkan medali emas SEA Games 2022 tersebut bakal menggunakan skuad Timnas Indonesia U20. Jack Brown dirasa masih pantas mengingat hanya 1 tahun terpaut di atasnya. Semua ini tentunya bergantung momen comeback Jack Brown. Jika Jack Brown kembali lebih awal, tentunya ia dapat memupuk jam terbang untuk dilirik Timnas Indonesia.